set of bogeys 135, 50, Angel 60. Pada hari-hari awal Perang Dunia Kedua, Angkatan Laut Sekutu menghadapi tantangan berat, yakni bagaimana mendeteksi armada U-boat Jerman yang terus bertambah dan mencegah mengulangnya malapetaka yang ditimbulkan dalam Perang Dunia Pertama. Meskipun kapal selam Jerman memunculkan korban yang mengerikan antara tahun 1939 hingga 1945, sebuah teknologi baru yang disebut sonar memberi Sekutu alat penting untuk menemukan dan menenggelamkan kapal selam Jerman. Saat ini sonar telah berevolusi menjadi alat militer canggih yang digunakan oleh segala hal, mulai dari kapal selam hingga helikopter. Mereka digunakan untuk mengintai target permukaan dan bawah permukaan, dan semuanya dengan satu tujuan, mendominasi lautan dunia. Pada hari-hari terakhir Perang Dunia Pertama, Angkatan Laut Inggris dan Prancis putus asa untuk membendung kerugian dari kapal selam Jerman. Kapal selam Jerman dalam upaya mengganggu ekonomi Sekutu telah menenggelamkan 30% pelayaran niaga di seluruh dunia. Jenis sensor baru yang dikenal sebagai perangkat Allied Submarine Detection Investigation Committee melibatkan pendeteksian kapal selam melalui penggunaan suara. Sayangnya, sistem yang kemudian dikenal sebagai Sound Navigation and Ranging atau sonar belum siap pada waktunya untuk mempengaruhi perang secara material. Itu baru terjadi 20 tahun kemudian, yakni selama Perang Dunia Kedua. Saat itu, sonar terbukti sangat berharga dalam perburuan generasi baru U-boat. Sonar membuat korvet, fregat, dan kapal perusak Sekutu untuk mendeteksi bahkan kapal selam yang menyelam. Setelah itu, mereka bisa menyerang dengan bom kedalaman dan senjata anti kapal selam lainnya. Sonar sebagai alat pendeteksi semakin disempurnakan selama Perang Dingin. Ini karena Uni Soviet dan Amerika dengan cepat membangun keunggulan dalam hal kapal selamnya, situasi yang mengancam pertempuran Atlantik Ketiga baru. Saat ini ada dua jenis sonar yang dikenal, yakni aktif dan pasif. Sonar aktif melibatkan kapal perang yang mengeluarkan gelombang suara terarah di bawah air. Jika gelombang suara mengenai objek bawah air seperti kapal selam, gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke kapal. Kemudian petugas akan mencatatnya sebagai objek yang perlu diselidiki. Kapal dapat menentukan jarak benda tersebut dengan menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan gelombang bunyi untuk kembali dari benda itu. Pengembalian berulang bahkan dapat memungkinkan pemburu kapal selam menentukan apakah suatu objek bergerak, ke arah mana dia bergerak, dan seberapa cepat dia bergerak. Eric Moreno, seorang veteran Angkatan Laut Amerika yang selama 7 tahun bertugas di USS Hampton kepada Popular Mechanic, mengatakan tidak ada cara mudah untuk bersembunyi dari sonar aktif. Jika Anda diping, Anda mungkin akan terlihat. Kapal selam memiliki ubin yang dipasang di bagian luar lambung untuk membantu meredam arus balik seperti pesawat terbang. Satu-satunya cara nyata untuk bersembunyi adalah duduk di dasar lautan. Menurut Moreno, kapal selam nuklir memiliki tantangan unik. Jika kapal selam diesel bisa duduk di dasar laut dan terlihat seperti batu biasa, kapal selam nuklir tidak memiliki kemampuan tersebut. Ini karena sistem pendingin reaktor. Pompa pendingin utama selalu bekerja sehingga Anda tidak dapat mengambil resiko mengotori pipa pendingin dengan sedimen. Sistem sonar aktif biasanya melibatkan pemancar untuk menyiarkan gelombang suara yang kuat dan penerima untuk menangkap gelombang balik. Alat ini biasanya ditempatkan di haluan kapal, tepat di bawah garis air. Sementara di kapal selam, pemancar dan penerima sonar aktif terletak di hidung. Suara sonar sebenarnya tidak seperti suara ping lembut yang terdengar di film kapal selam, tetapi lebih merupakan pekikan frekuensi tinggi. Berikut contoh suara sonar yang sebenarnya. Sonar aktif adalah metode yang lebih efektif karena dapat mendeteksi objek yang diam dengan sempurna di dalam air. Masalah utama dengan sonar aktif adalah bahwa gelombang suara dapat dideteksi, seperti radar dan gelombang cahaya yang dapat dideteksi. Pikirkan senter yang menerangi ruangan gelap. Meski cahaya dapat membantu pengguna mencari orang lain di ruangan itu, siapapun yang di ruangan tersebut tidak hanya dapat melihat cahaya, tetapi juga melihat sumbernya. Ini menunjukkan dengan tepat lokasi pencari.
Sonar pada dasarnya menyajikan masalah yang sama. Sebuah kapal yang melemparkan sonar aktif dapat dideteksi, dan meskipun itu mungkin tidak menjadi masalah bagi destroyer pemburu kapal selam, hal itu adalah problem besar bagi kapal selam yang mengandalkan siluman untuk bertahan hidup. Lalu bagaimana dengan sonar pasif? Sonar pasif adalah sarana untuk mendeteksi kapal yang tidak melibatkan pengungkapan lokasi pengguna. Karena alasan itulah metode ini disukai oleh kapal selam. Sonar pasif hanya mengandalkan pendengaran melalui hidrofon sensitif untuk mencari tanda-tanda keberadaan kapal terdekat. Tanda-tanda ini termasuk suara mesin kapal, suara mekanis lainnya, serta baling-baling yang berputar di air. Sonar pasif sangat berguna untuk kapal selam karena memungkinkan mereka untuk mendeteksi kapal musuh tanpa mengungkapkan posisi mereka. Kapal permukaan juga dapat menggunakan sonar pasif. Ini seringkali dengan menggunakan kabel panjang untuk menarik sonar pasif di belakangnya. Hal tersebut agar sonar tidak terganggu dengan kebisingan kapal itu sendiri. Helikopter juga dapat membawa dengan melayang dan menurunkan hidrofon ke dalam air untuk mendengarkan suara yang ada di bawah permukaan. Menurut Moreno, untuk melawan sonar pasif adalah diam. Jika kapal Anda mengeluarkan suara, kapal selam musuh dapat melakukan pelacakan posisi itu. Kapal selam Amerika menurutnya dilatih untuk apa yang disebut sebagai ultra quiet atau ultra tenang. Pada situasi ini, bahkan mereka harus menggunakan piring kertas dan garpu plastik karena membersihkan piring logam itu dianggap keras. Anda juga diharuskan untuk tetap di tempat tidur kecuali yang bertugas. Bahkan suara kecil yang tidak signifikan harus dihindari selama ultra quiet. Itulah kenapa tutup toilet diikat di pipa di belakangnya agar tidak jatuh dan menimbulkan suara. Semua engsel harus mendapat pelumasan yang tepat agar tidak berderit. Intinya harus sesenyap mungkin. Sonar pada akhirnya adalah jantung dari kapal selam. Dia adalah alat utama dan terkadang satu-satunya untuk mendeteksi kapal selam. Dan teknologi ini menjadi salah satu kunci bagi setiap negara jika ingin mendominasi lautan dunia. Dive! Dive! Demikian sahabat Jiata apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jiatapa.com dan www.flyzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Thanks for coming. Have a good flight. Hey, thank you, guys. Appreciate it.